udah listing untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Teh dede teh naon wae di dalam teh nikah lama. Nah dulu alhamdulillah ya Allah. Malam hari ini adalah malam tergemoy, terewu yang kita rasakan setelah Lesti dan Bilar keciduk oleh kameramen sedang pegangan tangan yang langsung dilepas secara spontanitas. Kini hal itu pun kembali menghebohkan lagi keduanya guys. Ya, tentu saja tak hanya di panggung yang jenaka dengan presenter-presenter kondang dan para juri yang lucu-lucu dan bikin baper abis. Kehadiran keduanya di backstage pun membuat kita jadi uwu dan baper. Ya, pasalnya kenapa mereka lagi terjitu dua-duaan, suap-suapan guys. Ya, gimana nggak uwu? Di sela-sela iklan saat syuting mereka ke belakang suap-suapan merasakan rawon yang dibawa oleh Mbak Inul Daratista. Enak banget ya, kakak bilang pantas jadi buncit. Maunya makan terus dan si dedek sih perhatian banget. Wah di mana-mana kakak bilang selalu dimanja-manja. Bagaimana? Gak bukankah dia istri idaman? Ya idaman banget guys, so sweet banget, manjain, suara bagus, karir, wah multi talented dan luar biasa, pasti Josh Gandos. Ya pokoknya keseruan di malam hari ini tak hanya di depan panggung ya, pas di pentas, tetapi keuangan di belakang pun juga menjadi sorotan yang tak kalah luar biasa. Di backstage mereka juga ditangkap oleh paparazzi yang tentunya ingin melihat keuangan dan kegemoyan mereka berdua. Cihuy pokoknya sekarang multivitamin. Yuk simak lagi beberapa keuangan mereka di atas pentas pada malam hari ini selain yang terciduk di backstage tadi ya guys ya. Yuk simak ini, entar kalian komentar bagaimana mood kalian keuangan di malam hari ini. Dan jangan lupa bagi yang baru stay tune di channel ini untuk langsung subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan pernah ragu karena kabar terbaru dan keuangan mereka berdua akan selalu kami sajikan untuk pemirsa sekalian yang akan dibuat termehek-mehek, super gemoy, dan tentunya aduhai gak akan bikin kalian ngantuk. Oke okay? Yuk terima kasih, kita doakan semoga kalian selalu berbahagia, sehat walafiat. Yuk bye bye.